Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu. Berani kayak begitu. Ya kan? Jadi jangan pikir uang menlevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan perikemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan, 100 ribu, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Ya. Gak ada kok itu ketika yang namanya donatur itu bukan simpan pinjam, bukan pinjam meminjam yang ada. Kalau misalnya gak bayar kena denda, ini bisa dikembalikan, ini penalti, ini gak ada itu. Donasi itu lu kasih. Ya kan, orang itu mau pakai buat apa itu terserah orang itu. Itulah hukum. Dan itu yang harus kita tegakkan. Ya. Jadi jangan orang yang punya yayasan seolah-olah, wah daripada Agus pakai buat bayarin utang, ya kan, gua pakai buat orang lain, ODGJ apa segala macam, ya kan? Enggak bisa seperti itu. Kalau lu mau bantu ODGJ, ya kan, lu bikin aja lagi podcast sama Densu untuk bantu ODGJ, selesai. Ini kasus satu beresin. Ini kasihan loh orang kalau sampai enggak bisa ngelihat loh. Ya. Saya tantangin deh. Mau Densu atau mau si Novi, ya kan? Kalau dia berani mengalami apa yang dimasalahkan Agus, untuk dia mengerti penderitaan Agus, siram mata dia dengan air keras. Ayo, kapan? Saya bawa, dia mau mobil Mercy saya kasih 3 miliar, mau cash saya kasih. Saya bawa cash. Ya, berani enggak? Jangan cuma berani berantem aja. Ya, kalau berantem itu orang masih kena pukul sekali besok sembuh, Pak. Kalau kayak Agus begini kagak bisa ngelihat, kalian bisa bayangin enggak? Bangun pagi-pagi, ya kan? Bangun tidur yang dilihat gelap lagi, gelap lagi, gelap lagi. Kasihan loh itu loh. Ya, jadi saya bilang kepada mereka, cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini, ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung, ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Karena kenapa? Mereka itu pelanggar HAM kalau udah kayak begitu. Ya, bukan lagi masalah uangnya, bukan lagi masalah penggelapannya. Mereka pelanggar HAM ini. Gak bisa seperti itu. Ya, uang bisa dicari, Pak. Kesehatan gak bisa. Kalau anak Anda yang seperti begini, Agus, apakah Anda diem aja? Pertanyaan saya. Gak boleh kayak begitu. Ya, apalagi saya tahu saya membela Agus, saya pasti bakal dihujat netizen. Saya gak peduli. Saya bela yang benar. Saya bela yang benar. Saya gak membela netizen, saya gak membela Densu di situ, ya. Densu boleh lu terkenal di situ, ya. Tapi cara kamu kalau membuat ini sebagai konten, kamu salah. Kamu harus bereskan, temukan antara Novi sama Agus, duduk bersama, bagaimana itu uang? Karena bukan hanya penggelapan di situ. Ya, jadi saya, jadi bukan hanya penggelapan di sini, ini sudah melanggar hak asasi manusia ini. Ya, dan kita minta ini dibereskan secepatnya. Jika tidak bisa dengan cara-cara mediasi, maka kita tempuh jalur hukum, ultimum remedium. Lapor polisi. Ya, lapor polisi bukan hanya penggelapan atau pemerasan di sini. Ya, kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata enggak bisa ngelihat loh. Enggak bisa dinilai, enggak bisa diukur dengan uang, ya. Makanya kenapa saya jengkel di situ, dan saya tahu walaupun saya akan dihujat sama netizen, saya enggak peduli. Karena secara hukum yang benar adalah kalau orang memberikan donasi dia enggak bisa minta balik. Enggak bisa minta balik, mana ada pakai lawyer terus minta balik terus kasih lagi ke orang lain. Berarti lu ngasih pertama kali enggak sukarela dong. Donasi kok yang namanya donasi jelas enggak? Coba lihat buku dictionary. Sumbangan itu apa? Sumbangan itu pasti sukarela.
Enggak ada sumbangan, saya nyumbang ya, tapi nanti anak kamu kawin sama anak saya. Itu bukan nyumbang. Ya kan? Saya nyumbang ya, tapi nanti saya minta balik uang saya. Itu bukan nyumbang. Ya, jadi tolong netizen itu juga harus smart. Ya, saya minta netizen stop politisir kasus Agus. Kita beresin di sini. Ya, kita jadi agent yang membantu perubahan untuk menjadi lebih baik. Jangan ini dijadikan bahan ketawaan. Apalagi orang udah datang ke sana, sudah mau deal, tiba-tiba walk out. Apa itu? Ya kan? Saya minta netizen-netizen ketuk hati kalian lagi di situ, ya. Kalau kayak anak saya, kid, seperti di sini, wah. Ya kan, uang berapapun nggak bisa ganti itu. Jadi itu.